Audio Jungle. Audio Jungle. Siapa kita? Saya Ini. Happy Umrah. Halo Mama. Alhamdulillah, pagi ini tasrah kita keluar. Insya Allah kita mau berusaha masuk ke Raudhah sama Mbak Mutawifahnya yang cantik, Mbak Fadila. Ayo ibu-ibu semangat. Semangat. Sambil baca selawat ya. Baca selawat ya. Oh, 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 oh
Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Berat tamu Allah yang kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah sekarang sudah berada di Madinah. Untuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ya, dijamak saja. Assalamualaikum ya Rasulullah minal muslimin wal muslimin wa rahmatullahi wa barakatuh. Akan tetapi kalau yang nitip salamnya itu satu orang, dua orang, nah, mau sebut nama boleh ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Min itu siapa nama ya? Sebut nama ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Min Siti, saya contohkan Siti, mau disebut bintinya juga boleh, enggak disebut juga enggak apa-apa. Min Siti warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dua orang sebut lagi namanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Min Si Fulan warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
kayak segitu tuh. Iya, jadi enggak sih. Yang sudah dari pintu 330 belakang. Ada di 339 juga ada. Zulkulaifah atau Masjid Bin Ali. Masjidnya nanti
niatnya di Masjid Bir Ali atau Masjid Sulaifah. Niatnya adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dan niat umroh tersebut Bapak Ibu harus dilafalkan. Tidak boleh diniatkan dalam hati. Ya, harus dilafalkan. Saya niat umroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Itu niatnya harus dilafalkan. Nanti niatnya bersama-sama di atas bis. Nanti akan saya bimbing niatnya. Sama juga yang di kereta juga nanti akan dibimbing. Dan bacanya juga nanti akan dibimbing. Kemudian ketika berada di lampu hijau, yang bapak-bapak dari kecil-kecil, kalau ibu-ibu bisa jalannya dipercepat, larinya dipercepat. Jadi itu selama pelaksanaan sa'i yaitu 7 kali. Selama 7 kali itu boleh batal wudunya, jadi tidak apa-apa selama pelaksanaan sa'i. Kemudian setelah sa'i kita akan berdoa di sana di Marwah kalau diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan maka niatnya di luar. Setelah sa'i selesai maka rukun yang keempat adalah tahallul. Tahallul itu istilahnya sama orang-orang dikenal dengan gunting rambut. Tahallul itu artinya halal. Tahallul itu artinya halal. Artinya halal dalam melakukan sesuatu dengan cara digunting. Dengan cara digunting. Kemudian setelah tahallul selesai maka rukun selanjutnya adalah tertib. Artinya bergiliran. Artinya tidak boleh dilakukan diloncat-loncat. Mulai dari niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Dan semamanya tidak melaksanakan tahallul gimana? Maka otomatis baju ihram yang dipakai tidak boleh dilepas. Tidak boleh dilepas dan larangan-larangan tersebut tetap berlanjut. مين عبد الرحيم في البلدية؟ كم؟
برادر هنا قبل الليل ايوه بس انت تفضل اهلا وسهلا makanan Arabian pakai macam ini macam ini pakai macam ini pakai ah macam ini. Ada merah, ada hijau. Kamu hadir? 30 ya.